Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gua lagi di daerah Jakarta Selatan, guys. Lagi mau hunting-hunting velg second nih di RMB. Alamatnya ini ada di Jalan Buncit Raya nomor 7, guys, Jakarta Selatan. Alamatnya ada di bawah sini nih. Nah, gua di sini mau ngasih lihat ke teman-teman ada velg apa aja sih dan harga velg di bawah 3 juta pingin gue liput nih, ada apa aja. Ayo kita lihat. Oke, guys, di sebelah gue nih ada Mas Latif nih dari Kacapnya RMB nih, guys. Jadi kalau teman-teman sekalian datang ke sini, temuin langsung Mas Latifnya nih. Mas Latif, izin nih ya, mau ngeliput nih. Boleh. Mas, gue mau nanya, velg di harga 3 juta itu ada apa aja tuh, Mas? Saya di 3 juta ke bawah boleh, di 3 juta ke atas sedikit juga boleh. Saya ada velg ini. Standarnya Brio Satya. Standarnya Brio Satya. Ini di harga 2,8. 2,8. Masih bisa nego? Masih bisa nego banyak. Masih bisa nego? Banyak, banyak apa dikit nih? Banyak. Banyak, guys. Gak usah dikit-dikit. Banyak dikasih sama Mas Latif nih. Nah, untuk velg Brio ini sendiri, Mas, ini bisa dipakai mobil apa aja sih selain Brio? Ini bisa dipakai buat Ayla, Agya, Karimun juga masuk. Karimun juga masuk, iya. Ya. Cakep. Ini sudah include ban? Sudah include ban. Sudah saya kasih bonus pasang, balancing, sama nitrogen. Wow, bonusnya ada pasang, balancing, dan nitrogen, guys. Nah, untuk kondisi bannya, yang gue lihat sekarang ini adalah ini masih, 85% bisa nih. Masih tebel. Ragi bannya masih tebel. Masih lumayan tebel nih, guys. Nah, ini 4 set 4 biji, Mas, ya. 4 biji. Satu set 4 biji dia yang ini, Brio Satya. Habis itu, Mas, ada apa lagi? Saya ada ini. Standarnya Kalia. Standarnya Kalia. Iya. Ini di harga? Ini di harga 3 juta. 3 juta. Masih bisa nego? Masih nego dikit lah. Masih best. Nego dikit, guys. Ini bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Ini sama buat Agya, Ayla juga bisa masuk. Sama juga ya, Agya, Ayla juga bisa masuk ya. Wah, ini cakep nih. Bannya, kondisi bannya, guys, ini sama nih, kondisinya masih 85%. Cakep. Ada apa lagi nih, Mas? Brio kali ya. Nah, ini bawaannya Jazz ya? Iya. Jazz EDSA ini, setahu gua nih. Ini di harga berapa nih, Mas? Ini di harga 2,5 masih nego. 2,5 juta masih bisa nego. Dengan ragi bannya juga masih tebal juga, guys. Ini 80% masih nih. Wah, cakep. Nah, untuk PCD di Jazz EDS ini untuk bisa mobil apa juga nih, Mas? Sama buat Brio bisa. Oh, Brio juga bisa. Karimun juga bisa. Karimun juga bisa ya. Nah, untuk teman-teman sekalian pingin ganti velg yang masih bawaan OM dengan mobil-mobil ini, velg-velg ini juga bisa nih. Kayak tadi ini bisa dipakai di Karimun, bisa pakai di Brio juga bisa, guys. Wah, deretan ini ada velg HSR nih. Ini harga berapa nih, Mas? Itu di harga 3,8. 3,8, masih bisa nego? Masih bisa nego. Tuh, guys, selain ada velg OM, di sini juga ada velg HSR nih. 3,8 masih bisa nego. Bannya juga masih tebal nih. Ini HSR apa nih, Mas? Misato kalau nggak salah. Misato ya. Cakep nih. Misato. Kondisi juga masih mulus semua. Masih mulus semua ya. Wah, cakep. Habis itu, Mas, oh ini sama ya? Sama. Sama yang itu ya. Harganya juga sama. Secondan. Wah, ini punya Mazda nih, Mas. Mazda Biante. Mazda Biante. Ini kita kasih harga berapa? Harga 3,8. 3,8. Masih nego juga. Masih bisa nego, guys. Tadi 2,5, 3 juta ke bawah, ini 3,8. Karena masih di harga 3 jutaan, guys. Cakep. Habis itu ada apa lagi nih, Mas, di harga 3 jutaan nih, Mas? Saya ada khusus velg HSR Rostock Ring 17. Harganya masih di harga 3 juta. Ini. Ayo kita lihat. Wah, yang ini. Rostock Ring 17. Ring 17 HSR Rostock harganya 3 juta. 3 juta ini velg only ya? Velg only. Velg only, guys. Nih masih cakep-cakep. Masih mulus ya. Masih mulus. Nah, kalau untuk teman-teman sekalian, nah ini khusus yang velgnya aja nih tanpa ban. Untuk dipakein ban nanti harganya silakan nego sama Masnya. Nego di tempat aja.
mau sama velg aja bisa, mau sama velg sama ban bisa juga, langsung dinego aja guys. Wah, cakep-cakep nih. Velg, ini velg kosong aja, uru gede-gede juga banyak mas ya? Banyak, ring wow. 20. Ring 20 ada. Buat Fortuner segala macam juga ada. Wah, ini bawaan apa nih mas? Bawaan Hilux. Bawaan Hilux? Hilux. Cakep, itu di harga berapa? Itu di harga 4,5. Oh, ini agak lari sedikit, nggak apa-apa. Karena kita ngasih lihat nih ke penonton, ke teman-teman, ini harga, mobil, khusus mobil Hilux ya? Iya. Harganya 4,8? 4,5. 4,5? Sorry, lebih murah lagi. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego, guys. Wow. Nih, bawaannya mobil Hilux nih. Dia PCD 6. 6 kali berapa nih ya? Bisa mobil apa sih, Mas? 6x139. Buat Fortuner bisa, Pajero juga bisa. Tuh, Fortuner bisa, Pajero juga bisa, guys. Wah, bannya juga masih tebal nih. Masih 85%. Cakep. Oke guys nih, ada velg HSR juga nih. Ini di harga berapa mas yang kosongan ini nih? Itu di harga 3,5. 3,5 masih bisa nego? Masih bisa nego guys. Tinggal kalian pasangin bannya atau ban kalian sendiri bisa atau beli di sini juga bisa. Atau kalian udah pakai ring 15 ya? Ring 15. Di ring 15, velgnya masih standar, ganti ke velg ini juga bisa pakai bannya kalian. Diatur aja mana yang enak sama masnya di sini nih. Nah di sini juga fasilitasnya. Nih, gue sebutin lagi sekali lagi, ini ada balancing dan ini ada nitrogen. Alat untuk ganti ban, ganti velgnya udah cakep nih di sini nih guys. Udah hidrolik. Mas, kita lihat ke depan lagi. Tadi gue ada yang belum kelihatan nih. Ha. Kita lihat. Nah, untuk yang velg aja tuh ada Suzuki apa tuh mas bawaannya? Suzuki Baleno. Suzuki Baleno. Oh, gue mau lihat ah. Ini di harga berapa nih mas? Itu di harga 3 juta. 3 juta. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego guys di harga 3 juta. Wah, ini untuk PCD apa aja sih nih mas mobil-mobilnya? Ini buat Swift bisa. Swift bisa. Terus sama buat apa sih namanya? Kayak Ayla Agia juga bisa. Kan? Juga bisa juga ya sama ya. Wah, ini ganti model tetap pakai yang OM. Wah, ini ada salah satu pilihan yang bagus nih guys. Waduh, cakep. Ini Honda apa? CR-V. Honda CR-V, ring 17 ini ya? Ring 18. Oh, 18. Wow, di harga berapa nih? Itu masih di harga 4. 4, masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego, guys. Ditawar langsung aja nih, datang ke toko, tawar langsung. Wah, dicakep. Nah, yang ini ada di bawah ini Mitsubishi apa nih? Expander. Oh, Expander. Iya. Kita kasih harga berapa untuk penonton? Ini di harga 6. Ini yang tahun berapa nih velgnya? Ini yang tahun 2020. Oh, 2020. Guys, velg tahun 2020. Kedua. Generasi kedua ya? Velgnya Expander 2020 generasi yang kedua nih udah ada nih di sini nih. Udah langsung sama bannya harganya di 6 juta. Masih bisa nego? Masih bisa. Masih bisa nego, guys. Agak lari sedikit nggak masalah. Tetap, siapa tahu temen kan ngelihat, wah, kayak cakep nih ada spare uang, boleh langsung. Mana lagi nih mas? Itu banyak-banyak yang ini. Yang 3 jutaan lagi, yang mana? 3 jutaan itu... Ada ring 15. 15? Ini model jari-jari. Yang mana? Wah, yang ini. Ya. Ini dia, ya. Harga 3 jutaan nih. Harga 2,8. 2,8? Masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego, guys. Cakep. Wah, ini dipoles-poles sedikit, ganteng. Nah mas, gue mau nanya. Di sini juga bisa di repair. Kalau misalkan gue beli atau teman-teman sekalian beli itu bisa di repair langsung ya. Cakep guys. Jadi nggak ragu-ragu lah kalian datang ke sini ngelihat velg misalkan ada bocel, ada catnya kurang bagus, bisa langsung di repair di sini. Jadi tinggal pakai ke mobil kalian. Ada keluhan kurang bagus gimana? Hah? Kita bisa bantu. Kita bisa bantu ya. Pelayanan yang mantap. Wah, ganteng-ganteng nih mas. Nah untuk ring gede-gede yang belakang itu ada apa tuh mas? Belakang itu ada HSR kayaknya tuh. Bannya ban ragi off-road tuh. Iya. Itu berapa tuh? Kita kasih harga. Itu MYTA 03. Ring 03, ring 18. Iya. Harga? Harga di 10.500. 10.500. Nah, guys, ini agak lari sedikit nggak masalah karena gua pengen ngasih lihat nih. Rekomendasi velg apa aja yang ada di sini? Kita gerbek juga sekalian nih velg-velgnya. Wah, cakep.
2500 dapat velg ring 18 dengan ban yang masih tebal. Cakep guys, dipakai. Itu untuk mobil apa aja sih, Mas? Itu buat Pajero. Pajero, Fortuner, Hilux juga masuk ya. Cakep. HSR apa lagi nih, Mas? Kita lihat nih. HSR ini udah. HSR ring 20. Ring 20 naik iya, lagi. Iya. Itu di harga berapa? Itu di harga 7. Di harga 7 juta. Iya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Wah, guys. Dapat ring 20 harga 7 juta masih bisa nego. Kondisi bannya juga masih tebal, guys. Wah, cakep nih. Banyak pilihan-pilihannya ya. Ganteng-ganteng. Oke, Mas. Kayaknya segitu dulu nih. Oke, siap. Makasih banyak nih infonya ya. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa tuh teman-teman sekalian, ini alamatnya RMB ini ada di Jalan Buncit Raya nomor 7 guys di Jakarta Selatan. Langsung datang aja. Jangan di skip-skip, jangan di lewat-lewatin nih. Jangan lupa di like, di subscribe, karena itu sangat-sangat berarti bagi gue. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASN.